Hai guys, selamat datang di channel ini. Kembali lagi dengan saya. Saya akan memberikan informasi sebuah berita tentang sinopsis anak band untuk malam hari ini yang akan tayang pada tanggal 21 November 2020 yang akan tayang pada jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Sinopsis kali ini adalah identitas cahaya yang diperankan oleh Natasha Wilona yang selama ini menyamar sebagai Jenny sudah terbongkar. Hanya ada satu orang saja sampai episode terbaru ini yang belum mengetahui jika Jenny adalah cahaya, yaitu Pak Erik. Pada cerita sebelumnya, pada Jumat 20 November 2020, ceritanya sangat seru. Cahaya diculik oleh Sheila ke satu tempat. Ia ingin mengguyurkan air keras ke wajahnya. Untung saja Bima datang, dan ia awalnya berbicara ke Sheila akan membantunya menyiramkan air keras ke Cahaya. Sheila mengatakan jika Bima melakukan hal tersebut merupakan tanda cintanya kepada Sheila. Namun ternyata Bima hanya bersandiwara. Ia membuang air keras tersebut. Cahaya yang akan diselamatkan oleh Bima tiba-tiba sadar ia salah paham kepada Bima. Cahaya mengira jika Bima membantu Sheila untuk menyekapnya. Cahaya keluar dari rumah dan diikuti oleh Bima. Bima menjelaskan jika ia hanya berniat menolong saja. Kemudian di luar, tiba-tiba Gilang yang diperankan oleh Stefan William datang. Adegan anak band Jumat 20 November 2020 berakhir di episode ini. Lalu untuk anak band Sabtu 21 November 2020 episode 70, Sheila akan terus-menerus membayangi hubungan Cahaya. Namun sepertinya dalam episode kali ini Cahaya dan Gilang hanya sadar jika Bima sudah berubah menjadi baik. Mereka akan meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Bima telah menolong Cahaya. Lalu bagaimana dengan Sheila? Apakah nantinya akan dijebloskan ke penjara? Jangan lewatkan juga episode dan sinopsis selanjutnya anak band Minggu 22 November 2020 ya. Bye.